Samsung Galaxy 7 Pro 32 GB resmi satu tahun warna gold 3 GB. Kita buka aja. Di dalam ada invoice-nya lagi ternyata. Kirimannya kemarin gue beli hari Minggu, karena Minggu itu tutup jadi dia kirimnya kemarin. Oke, kita lihat depannya dulu ya. Ini depannya ada gambar J7 nya, sini ada sinyal Max, tampak belakangnya sini tulisannya Galaxy J7 Pro, terus di bagian bawahnya kebalikan. Bagian bawahnya color gold dibuat di Indonesia. Sampingnya flash HD kamera, remote kota berapa 50% sinyal Max. Di belakangnya ada full metal, terus 13 megapixel finger scanner, 4 GB, 64 GB octa core processor. 4G LTE bukan 4 GB. Oh iya, 4G LTE. Thank you. Oke. Dua kartu Samsung Galaxy J7 Pro. Oke, sekarang kita buka. Pas dibuka sabun gandum. Dibuka sabun colek. Colek. Dan ukuran not yang sama dengan handphone. Yang diedit nih. Bagian. Oke, ini masih segel. Jangan terima jika segel rusak, itu bahasa Indonesia. Oke, segelnya ini kita buka aja. Sabun ya, bukan sabun. Oh, ini pada fungsi 2016. Kita lihat handphone terakhir, kita lihat apa dulu isinya. Ini ada apa? Ini IMEI-nya. Ini ada IMEI-nya. Oke. Dalamnya ada
colokannya berapa nih? 3 ampere. 1,5 cuy. Ini 3 ampere. Oh ya, 1,5. 5 volt 1,55. Jadi dia belum fast charging ya. Kabelnya ini ada lagi, enggak ada. Jadi isi dusnya cuma ini. Sama gunting. Sudah Gorilla Glass ya, jadi aman. Galaxy J7 Pro. Layarnya sih bagus ya, gede lagi. Ini warna gold, tulisan di belakangnya nih. 32 GB. Android. Selamat datang. Nah, ini perlu di setting. Nanti kita settingnya nanti aja. Nanti di pas review aja kita settingnya. Oke. Demikian unboxing singkat Samsung J7 Pro. Secara feel sih enak ya, karena dia metal. Belakangnya metal. Jadi secara feel genggamnya itu enak. Overall sih gini aja. Unboxingnya, isinya juga udah kita lihat tadi apa aja. Nanti akan ada video lagi mengenai review. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten yang ada di channel ini. See you guys.